Nomor 7. Motorola Razr V4. Pada awal tahun ini, Motorola mengumumkan bahwa mereka akan menghidupkan kembali lini legendaris mereka. Ingatlah bahwa model Razr V3 merupakan produk andalan perusahaan Motorola pada tahun 2004 lalu ya. Ponsel ini mengejutkan banyak pihak bukan hanya karena merupakan penerus dari lini tersebut, tetapi juga karena aspek teknologinya, guys. Namun, masih belum ada banyak informasi tentang handphone ini. Dapat dipastikan sih bahwa smartphone ini akan punya layar lipat yang sangat hebat. Harganya akan ada di kisaran $1.500 dan gambar yang kalian lihat di layar ini merupakan konsep dari smartphone masa depan yang dibuat oleh para ahli dari Aaron KS. Nomor 6. Zenko S Pen. Zenko S Pen adalah produk unik yang memadukan konsep pena stylus dan handphone dalam satu perangkat aja. Merupakan inovasi dari Zenko, perusahaan teknologi yang berbasis di Inggris, Zenko S Pen dirancang sebagai solusi multifungsi untuk berbagai kebutuhan komunikasi dan juga produktivitas. Mengusung desain yang minimalis dan portable, S Pen punya ukuran yang tidak jauh berbeda dari pena stylus biasa, tetapi dilengkapi dengan fitur-fitur yang akan kalian temui pada semua smartphone. S Pen itu dilengkapi dengan layar kecil dan juga sebuah keyboard. Meski tampaknya terbatas, perangkat ini menyediakan berbagai fungsi utama ponsel seperti panggilan telepon, pesan teks, kamera, serta kemampuan untuk terhubung dengan Bluetooth ya guys. Selain itu, S Pen juga berfungsi sebagai pena stylus untuk smartphone atau tablet, penyimpanan flash drive, dan bahkan dapat digunakan sebagai pointer laser untuk melakukan presentasi loh. Nomor 5. Energizer PowerMax P18 K-Pop. Sementara perusahaan-perusahaan lain bersaing dalam perlombaan menciptakan smartphone terbaik, Energizer PowerMax P18 K-Pop malah menjual keunikan yang tidak biasa. Ketebalannya adalah 18 mm. Untuk perbandingannya nih, ketebalan iPhone 14 terbaru adalah 7,8 mm ya. Tidak kebetulan bahwa handphone ini punya ukuran yang cukup besar. Faktanya, baterai bawaan ponsel ini punya kapasitas sebesar 18.000 mAh yang berarti waktu operasi siaga maksimumnya dapat menyentuh 50 hari. Fitur lain dari ponsel ini adalah kamera selfie ganda yang dapat ditarik ya guys. Selain itu ya, handphone ini serupa juga dengan smartphone modern lainnya. Ponsel ini katanya dijual dengan harga sekitar 9,8 juta rupiah. Nomor 4. Brass Phone. Brass Phone adalah sebuah konsep handphone revolusioner yang menggabungkan fitur lipat dan juga layar fleksibel. Produk ini punya desain inovatif yang memungkinkan penggunanya melihat handphone seperti sebuah buku kecil. Brass Phone dilengkapi dengan layar yang dapat dilipat dan membentuk sudut yang berbeda, sehingga memungkinkan pengguna untuk mengatur posisi dan ukuran layar sesuai kebutuhan. Hal ini memberikan pengalaman yang unik dan memungkinkan ponsel ini menjadi lebih compact dan mudah untuk dibawa. Meskipun informasi lebih lanjut tentang produk ini masih terbatas, Brass Phone menjanjikan kemungkinan untuk mengubah cara kita menggunakan dan juga membawa ponsel ya. Harga dari Brass Phone saat ini belum diketahui karena masih dalam tahap konsep dan juga pengembangan ya guys. Nomor 3. NEC Flip Phone. Desainer Christian Ulrich Larsen telah menciptakan handphone lipat dengan 3 layar yang luar biasa, serta memakai sistem operasi Android yang dapat dibuka seperti sebuah buku kecil. Ini adalah konsep ponsel unik tanpa mengorbankan fungsi utamanya sedikitpun ya. Setiap dari 3 layar tersebut terbuat dari Super AMOLED yang tersembunyi di balik Gorilla Glass dengan rangkaian baja sebagai engselnya. Smartphone ini juga dilengkapi dengan keyboard QWERTY yang lengkap sehingga kalian dapat dengan nyaman mengetik saat memakai handphone ini. Nomor 2. Nubia Alpha. Nubia Alpha adalah sebuah handphone yang menghadirkan konsep inovatif dengan desain yang dapat dipakai seperti jam tangan.
Meskipun kalian mungkin teringat pada smartwatch ketika melihat ponsel ini, Nubia Alpha membedakan dirinya dari jam-jam itu berdasarkan ukuran layarnya yang juga tahan gores sehingga dapat memakainya sepanjang waktu. Menurut situs webnya, sebenarnya ini lebih merupakan perpaduan antara jam tangan pintar dan juga smartphone, tetapi kekurangannya adalah kurangnya aplikasi di sana sehingga tidak dapat berfungsi sepenuhnya seperti sebuah smartphone pada umumnya, guys. Meskipun demikian, ponsel ini punya kamera yang cukup baik dan layarnya dapat menyesuaikan sudut tergantung pada seberapa ketat kalian memakainya ya. Nomor 1. Servo R25 Mobile Phone. Servo R25 Mobile Phone adalah sebuah handphone yang mengusung konsep daya tahan baterai yang luar biasa. Produk ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas 6000 mAh yang cukup besar untuk bertahan dalam beberapa hari pemakaian bagi pengguna rata-rata. Selain itu, Servo R25 juga punya fitur earphone bawaan yang tidak perlu dibeli secara terpisah sehingga penggunanya tidak perlu repot mencari earphone baru ya guys. Ponsel ini juga dilengkapi dengan fungsi powerbank bawaan loh. Dengan fitur-fitur tersebut, Servo R25 Mobile Phone pokoknya menawarkan kepraktisan dan kemudahan dalam penggunaan sehari-hari. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye!